Komandan harus tetap menjaga penampilan. Cocok nih. Oke, yang ini aja. Pagi, Komandan Michiko. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Iya, kita harus siap untuk hari ini. Tapi seperti biasa, kita akan melakukan inspeksi pagi dari Ibu Komandan Michiko. Oke, Mbak Roma jangan ditambahin lagi ya. Gue coret juga deh muka lu. Ngapain dilipstikin lagi? Bodoh, diam! Hei! Hei! Cantik kan? Udah, jangan protes. Saya dari kemarin sudah diam ya, tapi Komandan Michiko sangat keterlaluan. Dia pengen katanya seorang... Siapa yang gerak-gerak bibirnya? Anda yang gerak-gerak bibirnya! Lo juga bisa ya? Lihat! Salah sudah dan cantik! Kenapa? Gak bisa! Dia pengen kan kalian terlihat lebih ganteng. Cewek-cewek terlihat lebih cantik. Tapi apa yang dia perbuat? Ini bukan cantik! Hei! Tadi saya ngolesin bibir Anda, ada yang gerak-gerak bibir. Tidak, ya. Dari kemarin. Dan saya bilang jangan pakai lipstik, kenapa Anda pakai lipstik? Saya tiap hari saya sudah bikin cantik. Peraturan ya. Saya sudah bikin peraturan ya. Saya sudah bikin peraturan. Kembali kamu. Ini bukan kembali. Peraturan yang harus cantik, yang cantik. Ini bukan cantik namanya. Betul itu Mbak Devi. Saya sudah bilang kenapa pakai lipstik. Apaan lo? Sebelum inspeksi tidak ada yang boleh pakai lipstik. Kamu menjadi komandan. Ini resiko. Ini resiko. Hati-hati kalau masangin lipstick, hati-hati dari atas ke bawah. Dari kemarin juga rambut gue diginiin mulu. Cuman gue sendiri yang jelek. Sama aja, katanya pengen ganteng, pengen cantik, sama aja lu. Apa lu nih kunjung? Gampang nih kunjung. Biasa aja, biasa aja. Tanpa selesai, tidak. Make up anak, tidak selesai. Tidak ketemu. Jadi komandan. Diam gak asal lo. Apa? Sama aja lo berdua. Berani lo komandan ya. Apa? Bacol lo gini. Apa? Lo diam. Apa lo ini lo? Lo diam. Kayaknya kasihan ya. Pengen jadi komandan. Pengen ngerasain jadi komandan. Pengen tongkat ini. Pengen pin ini juga. Pengen pakai high heels. Oke. Sekarang ambil ini. Saya serahkan ini ke kamu ya. Dan Komandan Michiko memberikan mandat jabatan komandan kepada Devi selama satu hari. Dan kamu silakan pimpin dan atur rumah ini ya. Diam. Awas ya, awas kalau tidak saya permalukan Anda. Oke. Dan masyarakat bisa melihat, semua se-Indonesia ini bisa melihat bagaimana cara Anda memimpin. Oke, saya tantang Anda, kalau Anda tidak becus, Anda yang malu. Oke ya. Jangan ya. Anda yang malu. Kamu menjadi seorang komandan tapi tidak becus ya. Apa? Kamu bilang peraturan laki-laki harus ganteng, ternyata berantakan. Oh, ganteng. Kamu bilang semuanya ganteng. Bersih, ternyata masih banyak sampah. Oh, tidak bersih. Kamu bilang perempuan bersih. Harus tampil cantik, ternyata yang dilakukan. Semuanya cantik. Lihat, gua jadi seorang komandan. Ya, sekarang saya sudah serahkan tongkat komandan kepada Anda. Sekarang lihat, apakah Anda bisa menjadi komandan atau tidak. Makanya apakah semua penghuni ini bisa menurut sama Anda atau tidak. Peraturan apa yang mau Anda bikin hari ini? Bukan mengikuti peraturan yang sudah ada. Itu namanya komandan, Devi. Enggak. Aduh, makanya kalau Tuhan bagi otak, lo ikut baris supaya lo ada jangan. Otak. Lo juga kalau punya otak, dipakai. Dandanin orang nggak seperti itu ya. Dipake. Ini yang cantik. Lo pakai-pakai mata, bukan pakai hidung. Lo aja, lo. Iya. Sekarang saya... Lo diam! Gua udah jadi komandan sehari! Lo diam! Jadi komandan, kalau dia kebantai ya rasanya sekarang Anda merasakan. Seperti itu, karma does exist. Bukan exist. Lo sekarang turut sama gue. Gue udah punya tongkat ini sehari. Terus apa yang saya dapatin kalau saya menurut sama Anda seperti itu? Lo tuh penghuni di sini. Oh ya udah. Gue komandan yang ada di sini. Saya sudah menjadi rakyat.
pimpin. Keluar! Harus jadi komandan dah. Ayo Eko keluarin. Kita komandan sehari di sini. Apa? Apa lu? Ini komandan. Apa? Malu apa? Kenapa? Michiko berusaha untuk menjelaskan keputusannya kepada penghuni lain. Di saat Devi menenangkan diri di kamar komandan, setelah perdebatan hebat terjadi. Si Devi. Oke ya. Yang tadi Igor udah bilang sama komandan, ibu komandan Michiko. Sebentar, karena Devi adalah asisten saya yang memang juga kerja tidak becus. Dan dia selalu protes sama apa yang saya buat ya. Peraturan apa yang saya bikin di sini. Dan sekarang dia coba dalam posisi saya seperti apa. Ya, ya, tapi kan? Jangan harus dikasih lagi. Iya, tenang dulu. Tenang. Ini sudah keputusan saya. Kita lihat dulu seperti apa nanti. Apa yang ingin saya lakukan kepada dia. Ya, ini kita juga ngasih pelajaran ke dia untuk bisa menghargai seorang yang ada di depan itu seperti apa. Betul, okay? Tapi coba. Tabuh genderang peperangan muncul dari gue. Tunjukkan seperti apa Anda menjadi komandan. Ingat ya, di sini saya tidak meminta menjadi seorang komandan. Tetapi jabatan ini dari Michiko, agar Devi menjadi komandan dulu diserahkan ya. Maka hari ini saya akan tegaskan peraturan yang baik. Kalau caranya yang tampan seperti apa, yang cantik seperti apa, dan yang rapi seperti apa ya. Betul. Baik, waktu komandan Michiko mempunyai seorang bodyguard bernama Denny. Kali ini Devi minta seorang bodyguard. Devi akan memilih Eku, mungkin bisa. Bisa. Kemari Eku. Devi ingin memeriksa apa kalian sudah rapi dan cantik. Saya di sebelah mana dan dia di sebelah mana. Sekarang kalau namanya melukis itu tidak bisa berjauhan. Katanya Anda pintar, katanya Anda belajar di negara mana. Kok ngelipstik aja gak becus? Ya adanya tahu diri dong. Kalau mau cantik deketin saya dong. Pusing ya Anda alasannya, coba di... Kemarin juga sih cantik banget. Sekarang sudah selesai, kalian pasti tentunya pada lapar semuanya. Boleh. Kali ini kita sarapan bareng-bareng, oke? Ya. Tolong sisi saya dikembalikan ya tempatnya. Ini udah menjadi komandan. Oke, ya karena lo udah kurang ajar, lo udah ngelempar pin sama tongkat ini.